Okay, selamat pagi murid-murid semua. Jadi tujuan kita buat meet pada hari ini adalah untuk cikgu nak terangkan beberapa kaedah. Jadi cikgu habiskan cerita kaedah, lepas ini kamu boleh buat kerja sendiri. Itu sebab kita tak lama, sekejap sahaja. Jadi sambil itu nanti kita baru fokus nota. Apa kata kita fokus buku teks dulu? Kita tengok buku teks dulu. Jadi cikgu akan tunjukkan buku teks. Tunggu sekejap. Kelas tengok buku teks dulu ya. Satu kejar supaya semua dapat ikut nanti. Okey, cikgu sedang tunjukkan buku teks. Jadi sepatutnya kamu akan dapat buku teks. Okey, kita sudah masuk tajuk yang baharu tetapi cikgu tidak mula dari depannya sebab esok cikgu tak ada lagi. Jadi cikgu akan mengajar benda yang penting dulu. Itu sebab tajuk kita yang penting untuk tajuk ini ialah pengawetan makanan. Jadi mari kita tengok satu cerita dekat sini dulu. Jadi cikgu akan mula, harap semua beri perhatian. Tak lama, sekejap saja kita. Jadi pertama sekali kamu tengok ada cerita ribut taufan melanda kampung Pak Ali. Jadi rumah dia hancur, pokok dia hancur. Pak Ali ialah seorang pekebun. Jadi dia Pak Ali dia tanam banyak buah mangga, lepas itu buah mangga mereka telah hancur. Jadi dia tengok sayangnya buah-buahan mangga ini tidak sempat masak. Lepas itu buah-buah muda itu terbuang begitu sahaja. Kalau satu biji, dua biji masih boleh makanlah, tapi kalau banyak tak dapat makan kan. Jadi ini dia cadangkan kita boleh selamatkan buah-buahan Pak Ali. Macam mana kita nak selamatkan buah-buahan mangga Pak Ali itu? Cara kita adalah untuk mengawet makanan. Kamu telah pun menjalankan beberapa projek mengawet makanan. Jadi kamu tahu mengawet makanan itu sebenarnya boleh menyebabkan makanan itu tahan lebih lama. Sepatutnya makanan yang kamu awet itu tahan lebih lama ya. Kalau dia tak tahan lama, tak ada makna kalau kita awet makanan. Jadi ini ialah maksud dia. Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Jadi ini ialah maksud pengawetan makanan. Sebelah sini ialah maksud. Maksud pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Proses hidup mikroorganisma macam kita sahaja. Bernafas, membiak, okey, bertumbuh. Lepas itu sebelah sini adalah tujuan. Kenapa kita nak awet? Sebab kita nak tahan lebih lama. Contohnya kamu buat telur masin, kamu nak telur masin itu tahan lebih lama. Kamu buat tempoyak, kamu nak durian itu tahan lebih lama. Jadi itulah kita buat dan cara itu kita panggil pemprosesan makanan. Proses itu kita panggil pengawetan makanan dan cara-cara kita guna berlainan. Jadi kita tengok beberapa cara-cara yang telah kamu gunakan. Jadi kita ada banyak kaedah pengawetan makanan untuk digunakan untuk memastikan makanan tahan lebih lama. Okey, jadi ada banyak. Contohnya Abdul Rahim. Abdul Rahim dia buat pendidihan sebab dia buat jam kan. Jadi bila buat jam, jadi pendidihan itu dia akan memanaskan makanan itu pada suhu yang tinggi. Kalau suhu yang tinggi, dia akan membunuh kebanyakan mikroorganisma iaitu bakteria.
Macam kamu balik dari rumah, kamu pun mandi semua, kamu nak membunuh bakteria, mikroorganisma. Jadi untuk makanan, kita masak dia, kita didih. Contohnya, kita boleh buat sup, rendang ataupun jam. Okey, ini kaedah yang pertama, pendidihan. Tunggu sekejap. Okey, kita teruskan. Kedua ialah penjerukan. Untuk penjerukan, penjerukan ini banyak kawan kita buat ya. Yang paling biasa contohnya Kyrie ke dia buat jeruk cili. Jadi jeruk cili beza dia, tengok ini sudah dihiris, mereka masuk satu batang satu batang. Kita tengok siapa yang jadilah. Jadi penjerukan merupakan proses merendam. Jadi dia mesti ada air larutan ini. Air ini boleh gula, boleh garam, boleh cuka. Jadi mana-mana asal dia yang pekat. Dia mesti pekat, tak boleh rendam macam itu sahaja. Kalau rendam macam itu ialah air dan bukan gula, garam dan cuka. Jadi kita biasanya guna untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya kita buat jeruk kerundung, jeruk mempelam, jeruk mangga. Jadi semua itu ialah penjerukan. Jadi keasidan dan kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mereka siapa mikroorganisma bertumbuh dan membiak. Jadi ini ialah kenapa kita nak buat jeruk dan dia boleh tahan lama sebab ada gula, garam dan cuka. Jadi mikroorganisma susah nak hidup. Okey, jadi ini kita panggil penjerukan. Jadi pertama tadi pendidihan. Pendidihan. Lepas itu kedua, penjerukan. Sekarang kita tengok yang ketiga. Ketiga ialah pembungkusan vakum. Okey, untuk pembungkusan vakum, jadi kalau kamu tengok dia punya bungkusan dia memang kurus-kurus sebab udara semua telah disedut keluar. Udara disedut keluar. Kita boleh guna mesin, kita boleh guna cara tradisional asal udara itu sedut keluar. Jadi kamu tengok, dia ialah satu proses mengeluarkan semua udara. Jadi udara semua keluar, jadi dia akan jadi macam ini. Tapi kalau tidak ada udara, dia lebih tahan lama. Dia tak perlu bernafas, tetapi bakteria akan mati sebab tidak dapat bernafas. Jadi kita ada tiga cara. Cara ketiga ialah pembungkusan vakum. Kamu tengok kamu punya keropok. Keropok dalam tu walaupun dia kembang tapi dalam ada yang tak ada udara ya. Jadi keropok ataupun apa-apa dia pun boleh guna pembungkusan vakum juga. Okey, tak ada masalah. Kita teruskan. Ini ialah keempat, pengeringan. Ada beberapa murid kita yang memilih untuk membuat projek pengeringan. Jadi pengeringan tu kita kena jemur lah. Kita boleh jemur menggunakan matahari ataupun guna alat iaitu ketuhar. Jadi pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air. Dia nak buang air itu sebab air itu akan buat makanan itu lembek. Jadi bila dia lembek, cepat rosak. Jadi kalau macam itu, kita nak buat dia kering. Contohnya ikan kering, asam gelugur yang kita buat asam ataupun sup, lepas itu kita ada mihun kering. Jadi semua ini ialah pengeringan. Okey, jadi ketiadaan air akan menyebabkan mikroorganisma mati. Macam kita kalau tak ada air pun kita mati ataupun kita menjadi tidak aktif. Yang kelima, kelima ialah penyejuk bekuan dan pendinginan. Kalau kamu perasan, Tazkirah dia membuat projek simpan kek kan. Kek itu dia simpan di bawah sini. Kalau bawah sini dia guna kaedah pendinginan. Berapa sudah? Ini empat. Ini yang kelima, penyejuk bekuan. Dan ini yang keenam, pendinginan. Apa beza penyejuk bekuan dan pendinginan? Penyejuk bekuan tu dia beku. Dia berada di kawasan peti ais atas ini. Kalau beku, dia memang tidak cair. Jadi dia di bawah suhu takat beku. Takat beku, dia dah beku pada suhu sifar darjah Celsius. Jadi kalau dia beku, tak boleh bergerak, semua dah beku. Jadi mikroorganisma pun tidak dapat bertumbuh, bergerak. Lepas itu, kalau pendinginan, dia hanya sejuk sahaja. Jadi kalau banding, ini lebih tahan lama lah.
Penyejuk bekuan lebih tahan lama sebab dia lebih sejuk. Pendinginan, kita simpan makanan yang berlebihan. Kita simpan contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, susu atau benda yang perlu tahan lama sikit tetapi tak boleh tahan berbulan-bulan lah. Dia paling banyak boleh tahan 2-3 hari macam itu sahaja sebab dia akan rosak juga sebab dia ialah pendinginan. Pendinginan merupakan kaedah penyimpangan makanan dalam suhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Kalau kurang daripada 18 darjah Celsius, kurang tu kita guna simbol macam ini ya. Sebab kalau kamu tengok, dia K, kurang daripada 18 darjah Celsius. Jadi tadi, kamu tengok ini ialah alat untuk menyedut udara. Ini ialah alat untuk menyedut udara. Jadi ini alat penyedut udara. Jadi ini ialah kaedah pembungkusan vakum yang ada pada buku teks kamu ya. Yang lain contohnya cendawan jagung. Jadi cendawan jagung kalau pek bungkus, asal dia bungkuslah pembungkusan vakum. Okey, asal dia ada bungkus pembungkusan vakum. Jadi untuk penyejuk bekuan dan pendinginan, faktor dia ialah suhu. Suhu yang rendah akan menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh. Jadi kalau lambat bertumbuh, kita boleh tahan lebih lama sedikit. Kalau di bawah takat beku, jadi dia tidak aktif sebab dia tidak dapat bergerak. Kita ada 11 kaedah ya, itu sebab cikgu agak cepat tapi tak apa, cikgu rasa kamu memang sudah tahu. Jadi kita tengok sahaja, kita sudah sampai cara yang ke-6. Jadi kita ada berapa cara? Kita ada 11 cara, 11. Jadi kamu biasa suka guna pemasinan dengan penjerukan. Apakah lagi kaedah? Jadi ini banyak orang kita guna pemasinan. Kaedah yang ke-7, pemasinan. Paling senang tambah garam kan? Dan ingat garam kamu mesti direndam juga. Itu sebab macam hari itu kamu masak air itu menjadi didih. Lepas itu untuk membuang mikroorganisma dalam air itu. Lepas itu kamu rendam menggunakan air garam dengan telur kamu. Dengan harapan jadilah nanti kita boleh cuba. Okey? Jadi kita menggunakan garam untuk menyingkirkan makanan. Jadi dia pun akan jadi kering tapi dia tidak sekering pengeringan. Dia masin. Lepas itu kering-kering itu masin. Jadi masin tu kita boleh makan lagi kan menjadi lauk. Jadi itu pun satu kaedah yang sangat popular lah sebab dia boleh terus jadi telur masin, ikan masin. Jadi kita boleh guna. Dan sayur masin juga. Sayur masin pernah makan kan? Jadi kita boleh guna untuk memasinkan ikan, telur dan juga sayuran. Jadi ini ialah cara yang paling lama digunakan lah sebab paling senang. Okey, lepas itu ini 7, ini 8, kita teruskan tepi saja. Paling 8 ini pengetinan dan pembotolan. Tadi apa-apa sahaja yang ada plastik itu pembungkusan vakum. Apa-apa sahaja yang ditin dan dibotol, jadi kita panggil pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan akan melibatkan proses dia masak dulu. Okey, dia tutup dulu, lepas tu dia masak. Nanti kita tengok langkah-langkah dia. Tunggu sekejap. Okey, kita teruskan. Jadi makanan kemudian akan disejukkan dan disimpan dalam bekas kedap udara. Itu sebab kalau kamu tengok tin makanan sudah berlubang, maksudnya udara sudah masuk, ada kemungkinan besar makanan itu sudah basi ataupun rosak. Jadi pastikan tin makanan yang kita makan itu memang kemas. Okey, lepas itu ini ialah 8, lepas itu kita tengok 9, pelilinan. Biasanya kalau kita beli buah-buahan yang import, contohnya apple, contohnya orange, kamu akan perasan di luar dia macam ada satu lapis yang sangat shiny-shiny berkilat tu. Jadi itu sebenarnya ialah lilin. Lilin itu ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Ada lilin yang boleh makan punya. Tapi bukan semua, tapi lebih mahal lah kalau lilin boleh makan. Jadi ada ada pengusaha dia menggunakan lilin yang tak boleh makan dan itu akan memudaratkan kesehatan kita.
Jadi kalau macam itu, cara paling selamat ialah kita buang kulit dia. Okey? Pelilinan merupakan satu proses menyalut buah atau sayur-sayuran seperti apel, oren, lemon dan tomato dengan lilin cair. Jadi lepas cair dia akan kering, jadi dia akan menjadi kilat-kilat. Ini ialah lemon lah. Jadi kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah-buahan itu. Jadi ini yang biasa guna untuk buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Sayur pun kurang. Sayur perlulah sayur yang boleh dililin. Contohnya terong. Kamu tak boleh lilin sayur hijau. Tak boleh. Jadi kamu perlu cari contohnya kubis. Kubis pun tak boleh. Biasanya terong lah. Apalagi biasanya labu lah yang besar-besar. Yang boleh kita lilinkan. Okey, ini 9, 10, 11. Jadi kita ada 11, 10 pempasturan. Ini mungkin baru untuk kamu sebab nama dia pun agak susah, pempasturan. Jadi ini nanti kita tengok sebab dia muka surat sebelah. Jadi dia akan melibatkan pemanasan segera dan penyejukan segera. Dia panas untuk membunuh mikroorganisma. Lepas itu tiba-tiba dia sejuk untuk menyahaktifkan mikroorganisma. Jadi hasil dia akan dapat kita guna untuk minum. Okey, biasanya guna untuk minum. Okey, yang 11 ialah penyalaian. Cikgu habiskan dulu ya. Yang 11 ialah penyalaian. Jadi salai ini, nama dia sudah salai lah. Jadi daging salai, ikan salai ataupun pisang salai. Jadi penyalaian ini merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasap. Jadi kita ada rumah asap. Kalau sekarang tak ada rumah asap, kita boleh buat secara moden punya. Kita boleh guna mesin juga. Mesin itu kita boleh buat dia asap pun boleh. Jadi kalau asap itu dia akan membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya daging salai. Tadi kita cakap pengetinan dan pembotolan kan? Okey, cikgu memang banyak cerita. Jadi tadi kita cakap pengetinan dan pembotolan. Jadi ini ialah proses dia. Jadi kita asal dia botol, asal dia tin. Jadi kita panggil dia pengetinan dan pembotolan. Mula-mula kita masukkan makanan ke dalam tin dulu. Kita masukkan makanan ke dalam tin. Lepas tu masukkan dia punya larutan gula ke garam ke cuka ke sos ke apa-apa. Lepas tu kita tutup dulu. Kita paterikan dia, maksudnya dalam kedap udara. Jadi dia sudah buang udara di dalam. Lepas tu kita masak dia. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi. Tapi di masa dia, bila dia tambah air gula dengan sos, dia seperti jeruk. Tapi kalau jeruk, dia akan mengubah rasa dia. Begitu juga dengan tin. Ada yang makanan dia akan mengubah rasa daripada original dia. Jadi sekarang kita sudah masak. Lepas itu kita sejukkan dia dengan rendaman ataupun semburan air. Last-last baru kita bungkus dan hantar. Jadi ini yang kita jumpa dekat pasar. Okey, ini yang kita jumpa dekat pasar. Tapi sebelum itu banyak lagi langkah-langkah dia. Okey, pempasturan. Pempasturan merupakan satu proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu dan kemudian diikuti dengan pendinginan segera. Jadi kamu tengok sini, dia masak dulu. Dia masak susu ini. Contohnya susu, yogurt dan juga jus segar. Lepas dia masak, lepas tu dia sejuk dengan segera. Bila sejuk dengan segera, panas sejuk, barang di dalam akan mati, tinggallah hasil dia, susu, jus dan juga yogurt. Okey, jadi ini ialah nama pempasturan. Siapa yang buat cerita pempasturan ini? Louis Pasteur. Louis Pasteur ialah seorang saintis, dia berjaya mencipta pipe ini. Pipe ini kita panggil pipe Pasteur. Jadi kamu tengok atas sejuk, panas sejuk, panas sejuk, panas. Jadi ini cara dia lah. Jadi dia dapat menghasilkan kaedah baharu yang kita panggil pempasturan. Jadi untuk itu kita sebenarnya sudah belajar 11 kaedah. Jadi kita tengok nota sekejap.
Tunggu. Jadi kita tunjukkan nota. Cikgu sudah hantar dalam WhatsApp ya. Jadi kita memang tidak buat nota. Nanti kita akan terus buat latihan. Okey, jadi ini ialah nota kita. Cikgu harap kamu nampak. Jadi jelas lah. Bolehlah. Jadi tengah-tengah kita memang pengawetan makanan. Tengah-tengah kita memang pengawetan makanan. Jadi kita akan buat peta buih, walaupun ini tak macam peta buih, tetapi kita buat peta buih. Jadi kamu tengok kita ada 11 cara. Jadi untuk memudahkan kamu, cikgu sudah senaraikan contoh-contoh makanan. Jadi kamu boleh double click untuk tengok contoh-contoh makanan itu. Okey, kamu sudah siap, baguslah. Nah, kamu dengar sahaja. Sebab kita memang hanya untuk, cikgu hanya untuk menerangkan sahaja. Yang penting kamu faham. Itu sahaja tujuan kita meet. Okey, yang penting buka telinga, dengar. Itu saja. Okey, jadi kita ada pendidihan, penjerukan, pembungkusan vakum, pengeringan, penyejuk bekuan, pendinginan, pemasinan, pelilinan, pengetinan dan pembotolan, pempasturan dan penyalaian. Jadi kita untuk tak bukan ini sahaja ya, ada banyak lagi cara, tetapi buku teks kita belajar 11 cara dan kamu mesti tahu dia punya contoh. Kamu mesti tahu dia punya contoh. Jadi sekarang sebab kamu dua sahaja, kamu berdua terpaksa buka mic dan kamu kena beritahu cikgu apakah contoh dia. Okey, sekarang dua-dua buka mic, kita akan menjawab ini. Masa ini kamu yang bercakap. Jadi kita sudah belajar 11 cara kan? 11 cara. Jadi tunggu. Okey, jadi kita sudah belajar 11 cara. Jadi ini ialah latihan kita. Ini cikgu tak bagi jawapan kan? Sebab cikgu rasa kamu boleh salin dari nota. Jadi seperti biasa, kalau kamu belum, sila tulis tarikh dengan hari. Tulis tarikh dengan hari. Selasa dengan hari ini ialah 17 Ogos. Jadi bergilir-gilir, seorang bagi cikgu satu. Jadi Sabrina. Okey, Sabrina, pengeringan siapa kering? Bagi cikgu dua contoh. Ikan kering, asam gerugol. Okey, ikan kering, asam gelugur. Ada juga minum keringkan. Okey, lepas itu Gilang, pendidihan. Ya, cikgu. Saya lagi buka buku teks. Ada saya tutup tadi. Kamu tengok buku nota kita. Buku nota kita kan kita tulis terus contoh. Jadi pendidihan ialah cara yang pertama. Siapa yang buat pendidihan tadi? Kamu tengok buku nota. Ya, cikgu. Nombor satu. Jam. Ah, itu sebab tengok buku nota. Bukan salin untuk cikgu. Jam siapa lagi? Rendang. Rendang. Rendang ialah contoh dalam buku kamu. Kita juga boleh buat nasi, bubur dan juga sup. Okey? Sabrina, sup. Pendinginan? Sup juga. Buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, mana-manalah asal kita boleh masuk ke dalam peti sejuk. Buah-buahan, sayur-sayuran lah. Gilang, ini kamu sudah siap kah? Hah? Ini sudah siap? Belum. Buat terus lah. Buat terus. Pembungkusan vacuum. Sabrina? Lobak merah sausage. Okey, kalau kamu tengok buku teks, dia ada dua lagi ya. Cendawan dengan jagung. Okey, cendawan dengan jagung pun boleh ya. Jadi lobak merah. Merah. Dan juga sausage. Okey, lepas itu Gilang, jeruk. Apa contoh? Jeruk, 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 jeruk. Nombor dua. Buah-buahan. Ya, senang saja. Dan? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Jadi buah-buahan mana-mana lah. Sayur-sayuran pun boleh. Contohnya ada banyak kawan kita buat jeruk cili. Okey, penyejuk bekuan Sabrina. Penyejukan. Ikan daging. Daging. Oh, cikgu lupa Khairi ada dekat sana. Siapa lagi? Khairi, cikgu. Tunggu sekejap. Sabrina bagi dua contoh. Daging dengan? Ikan. Ikan. Okey. Boleh. Khairi, siapa tin dan botol? Tin botol tengok contoh nombor 9.
Tin makanan, botol sos, ikan, daging. Tin makanan, sardin, botol sos. Ya, jadi pastikan kamu ada tulis, ha? Tin makanan boleh, botol sos boleh. Tin sardin, bermisi. Sardin pun boleh, apa-apalah. Tin sardin, tin tomato, tin sos, apa-apa sahaja. Pempasturan, Sabrina? Susu segar, jus. Susu segar, jus ataupun yogurt pun boleh. Jadi kini hanya untuk kamu tahu sahaja. Ya, Gilang, pemasinan, apa kamu buat? Pemasinan. Ya. Projek Ikan. Kamu, apa kamu? Telur, ikan, siapa lagi? Telur, sayur, ikan pun boleh ya. Tak ada masalah. Penyalaian, Khairi? Ya. Penyalaian nombor 11, tengok buku teks. Penyalaan. Siapa? Siap cikgu penyalaan. 141. Daging solai. Siapa lagi? 141, 11. Siapa lagi salai? Ikan. Ikan salai ataupun pisang, pisang salai. Pisang pun boleh kita salai. Okey, akhir sekali pelilinan. Pelilinan. Sabrina? Buah, sayur-sayuran. Buah, sayur-sayuran seperti kita bagi contoh. Epal, boleh ya? Buah dan sayur-sayuran. Contohnya epal. Okay. Lemon, tomato. Untuk setiap satu, bagi dua contoh. Okay? Jadi semua ini boleh kamu cari dalam buku teks dan juga latihan kamu. Buku teks dan buku nota. Okey, ini ini kalau cikgu tanya memang kamu tak tahulah. Jadi cikgu jelaskan. Jadi tulis tajuk selasa dulu. Dengar saja, kamu dah siapkan. Jadi kamu dengar. Jadi ini ialah 17 Ogos. Okey, jadi kamu tengok raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan. Jadi satu ikan A ini simpan di atas meja sahaja. Lepas tu ikan B ini simpan di peti sejuk beku. Mana satu yang lebih tahan lama? A ke B? Mestilah ikan B. Sebab dia dalam peti kan. Kalau macam ini setengah hari pun dia dah rosak. Jadi A memang dia akan rosak. B dia tidak rosak. Okey? Jadi kamu berikan satu sebab. Kenapa dia macam itu? Kamu bukan bagi keadaan, ah, sebab mesti mula dengan kerana. Jadi sekarang ikan A itu apa cerita? Ikan A itu telah rosak. Jadi kenapa ikan A itu boleh rosak? Jadi kita tulis apa yang kamu nampak? Ikan A rosak. Kenapa ikan A rosak? Kerana. Jadi mulakan dengan perkataan kerana. Jadi apa jawapan yang cikgu bagi tadi? Ikan A rosak kerana? Sabrina? Kehadiran dan pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Mereka semua rosak sebab bakteria makan. Bila bakteria makan, jadi dia akan rosak. Jadi itu sepatutnya sebelum ini cikgu akan ajar bakteria dulu. Tapi sebab esok cikgu tidak ada, jadi kamu mesti tahu kaedah. Jadi kita masuk tajuk kaedah dulu. Okey, kehadiran dan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi ini sebenarnya ada dalam wasilah, cikgu pun sudah hantar. Jadi kalau kamu tidak dapat, cikgu terangkan sahaja. Jadi nyatakan satu pemerhatian lain. Jadi kamu mesti tahu kalau ikan ini rosak, apa ciri-ciri dia. Jadi ciri-ciri makanan rosak sebenarnya cikgu belum ajar, ada pada muka surat 134-135. Kalau kamu tengok daging ikan itu yang rosak berubah tekstur dan berbau busuk. Jadi itu ialah ciri dia. Nanti minggu depan cikgu akan ajar semula ciri-ciri makanan yang rosak. Jadi kalau ikan itu rosak, ikan itu berbau busuk. Lepas itu berubah tekstur. Tekstur dia menjadi lembek kan? Seperti yang apa cikgu tulis tadi. Jadi mana-mana sahaja boleh. Okey? Jadi berikan satu sebab
kenapa ikan B? Apa cerita ikan B sekarang? Kamu tengok keadaan ikan B itu tidak rosak. Jadi ikan B tidak rosak. Jadi kamu tengok ikan B itu tidak rosak. Apa kaedah dia guna? Apa kaedah dia guna? Penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan sebab dia berada di atas. Okay? Penyejuk bekuan. Jadi dia tak rosak kerana dia disejuk bekukan. Kerana ikan itu disejuk bekukan. Jadi ini merupakan salah satu kaedah. Pada suhu yang tak sangat rendah, kita panggil takak beku. Pada takak yang suhu yang paling sangat rendah, okey, ikut saja tadilah, suhu yang sangat rendah. Ini kita panggil takak beku. Ah. Takak beku ialah sifar darjah Celsius. Sifar darjah Celsius. Darjah Celsius itu kita sudah belajar pada tahun lepas, ah, pada tajuk khabar. Kalau kamu masih ingat. Okey, jadi yang terakhir, apakah kesimpulan? Apa tajuk kita belajar pada hari ini? Yo, there's spiders too! I did not sign up to fight spiders! Banyak banyak suara. Pengawetan makanan kan? Jadi apa yang kita belajar hari ini ialah pengawetan makanan. Jadi pengawetan makanan dapat menyebabkan makanan lebih tahan lama. Jadi ini yang kita belajar pada hari ini, pengawetan makanan. Tak kisah dia guna apa-apa kaedah, asal dia ialah pengawetan makanan, dia boleh menyebabkan makanan tahan lebih lama. Jadi untuk hari ini, cikgu nak mendedahkan kepada kamu ada 11 kaedah. Lepas itu, Kairi, kamu sudah pilih buat penjerukan kan? Gilang, kamu sudah pilih untuk buat pemasinan. Lepas itu Sabrina, kamu buat tempoyak durian kan? Tempoyak durian sebenarnya pun ialah pemasinan. Esok, esok kita kan, kamu kan sudah dapat satu keping kertas lukisan. Kita akan buat poster tentang tajuk yang kamu pilih. Jadi maksudnya esok, tajuk poster kamu Gilang ialah pemasinan. Kairi, kamu punya poster tajuk dia ialah penjerokan. Lepas itu Sabrina, tajuk poster kamu ialah pemasinan. Apa kamu buat? Cikgu henti sekejap. Apa kamu buat? Tengok cikgu. Kamu akan salin balik cerita kamu. Contohnya, kamu tak nampak. Tak nampak kamu. Magic. Tak ada magic. Tunggu. Cikgu tutup sekejap. Okey. Kamu tengok. Ini ialah tajuk pemasinan kan? Jadi esok kamu akan buat poster pemasinan tentang sini. Eh, tak nampak kamu. Jadi kamu akan salin benda ini. Cikgu ada bagi gambar kan? Cikgu ada bagi gambar kepada kamu. Lukis, lepas itu kamu lekat. Sabrina, cikgu tak sempat bagi kamu gambar sebab kamu hantar minggu ini. Bagi mereka yang hantar minggu lepas, cikgu ada bagi gambar kan? Jadi nanti kamu akan buat poster, tulis dia punya tajuk. Lepas ini itu, kan? Ya, nanti kamu gunting, lepas itu kamu lekat. Okey, lepas itu kamu akan buat poster. Okey, itu cerita untuk esok. Boleh ya? Apa buah-buahan belakang cikgu? Ah, jangan kisah. Cikgu hanya nak beritahu. Jadi minggu esok cikgu tidak poster hari Kamis lah. Poster hari Kamis. Ya, itu kerja Rabu dengan Kamis. Jadi nanti ada masa buat sendiri, cuba teka, cuba teka pula. Cuba hafal, lepas itu kamu siapkan kamu punya latihan. Okey ya? Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana mengikuti kelas. Jadi lepas ini pastikan kelas nota kamu lengkap, latihan kamu lengkap. Okey, itu sahaja. Cikgu akan berhenti recording. Itu sahaja. Jadi